Subur lagi ya, baca komentar Facebook Subur. Ya di mana konten ini sebenarnya baca komentar doang, tapi ditambah dengan gambar ya. Dan kali ini gambarnya adalah gambar gua. Gua kemarin minta editin sama kalian-kalian ya, dan editannya gokil boy. Apresiasi dulu. Maki gila ya kan? What? Ya gimana gak gila, gua aja gila apalagi kalian-kalian yang nonton ya kan? Tapi apapun itu, semoga terhibur terus dengan konten-konten gue. Dan jangan lupa untuk subscribe apabila kalian suka dengan konten-konten gue gitu loh ya. Karena di sini gak melulu gaming ya. Dan bagi kalian yang nanya, kenapa intro yang tadi gak dipakai? Itu intro buat Cebok Subur ya. Baca komentar Facebook Subur. Oke? Okay? Oke. Ya, kita mulai langsung. Di follow nih guys, fanspage Facebook Subur Gaming ya. Nih, udah 32.000 nih, mayan nih ya. Anggota udah 10.000, mayan. Ini yang bener-bener setia mengikuti Subur Gaming. Yang lucu, yang bagus, yang keren, gue masukin ke video gue ya. Apresiat pokoknya sama kreativitas keren-keren. Lucu kayak baik King Kong. Bangke. Gini amat dah. Jadi Mr. Ben coy. Ada otak emang. Nih dong, gue yakin ini ditampol sama si jampas-jampas ya kan. Karena sering gue hina-hina si jampas jomblo akut ampas. Nonton? Bangke lah, ngeditnya kayak gini amat. Jadi babi boy. Ajar, alhamdulillah gue bahagia telah sebagian lama gue dibully. Nih bang bagus jadi pocong coy. Gila, ini karakter dapetinnya gimana bang? Wanjay muka gue dong. Untung gak di Free Fire ya. Kalau di Free Fire muka gue udah kayak kie mana gitu loh. Nih bang, calon presiden kita Cebok Subur diketahui Mbak Imbo. Presiden jomblo bang Subur. Mbak Imbo kan udah gak jomblo lagi boy. Makanya diwariskan ke gue gitu loh ya. Tapi kalau gue udah nikah nanti, siapa yang nerusin? Ada yang menerusin kalian? Komen di bawah boy. Yeah. Gorila biasa, Suburila, masya Allah. Biadab yang edit. Tapi gak apa-apa, gue seneng gitu loh ya. Karena apa, ini biar kita makin deket gitu loh ya. Gak usah jauh-jauh, makin deket merapat gitu ya. The real anak Subur, oke? Okay? Okay. Ah, gue demen kayak begini nih. Gak usah banyak-banyak subscriber, yang penting setia dengan konten-konten gue. Dan kita seru-seruan bareng gitu. Itu yang gue cari, ya kan? Berita terbaru bang, akibat kelamaan jomblo pria ini gila. Karena itu saya menyarankan bagi yang jomblo harap cari pasangan, biar kagak kayak dia. Diduga terkait virus congol yang pria ini suka ketawa-ketawa sedih. Receh bet dah gue, gak apa-apa dah receh. Yang penting enjoy, bisa ketawa gitu kan, kalian senyum gitu kan. Udah gitu loh, tugas gue selesai gitu ya. SMX, buat lo yang udah jadi jampas jomblo akun ampas, fucek! Oh no! F-U-C-K, fucek! Edit jampas banget lagi bang. Wajar. Kang Pucek nih dolar kuning lagi ntar nih. Gara-gara Kang Pucek, video gue yang sebelumnya dolar kuning lupa disensor ketika Bang Ipul botak. Mau kulitin gue botak nggak kalian? Ah nggak mau ah. Ntar aja ya 1 juta kek atau berapa kek gitu ya. 1 juta dah. Penggemar terbaik nih coy. Weh deh, Anas, si Anas. Sama siapa ini coy? Ceweknya nikah. Mau ya sama gue? Nikahan kok pakai headset. Selamat ya Bang Subur. Anjir maksa banget Bang K. Ini ceweknya cantik cuy, siapa cuy? Wah. Muka gue ini gak pas nih dagunya nih. Harusnya kebawain dikit gitu loh ya. Tapi anjir, kapan gue punya istri kayak begini dah. Ini amat deh hidup. Bambang Cebok Subur.
Jadi Linda gue coy, Linda Dreadout 2 nih. Ya kalian yang belum nonton, segera tonton sekarang ya. Di video sebelumnya nih ya, cari lah pokoknya part 2, udah seru tuh. Wadaw. Ini siapa cuy? Dylan ya? Eh, bentar, ini film apa ya? Dua Garis Biru ya? Bruh. Apa film Dylan? Gak tau dah, ya itulah pokoknya lah. Tapi cantik banget kayaknya cuy, siapa sih? Satu-satu, aku ini gila. Dua-dua, aku juga gila. Tiga-tiga, ya. Kita ini gila. Satu-dua-tiga, yang baca lebih gila dari sumur. Sepes banget nih bangke ini. Nih, gue love dulu dah. Ya, jadi semua gila. Gak apa-apa guys, yang penting kalian bisa terhibur. Tapi jangan sampai juga gak ada yang hal lucu, ya kan? Ketawa sendiri. Nih, gara-gara subur suka ketawa sendiri. Enggak, gue ngetawain ini nih ya. Jadi jangan sampai followers gue gila ya. Karena gue ada kemarin baca komen ya, followers gue itu ternyata ada juga yang LGBT gitu. Ya udahlah, gak apa-apa lah, urusan dia lah itu ya. Ketawa jahat akan semakin kuat. Doer, bibir gue ini doer ya kan. Gigi gede, mancung lagi. Bodo amat, yang penting banyak yang suka dah ya dengan kelucuan gue. Kalau lucu alhamdulillah, kalau nggak lucu ya udah gitu loh ya. Ini dah, cap cebok subur tahan 1 tahun bikin hewan anda cepat bunting, asupan buat cumbru. What the fuck? Gini nih ketika Pennywise jadi warga plus 60. Kurang aja, jadi Pennywise dong. Anjay, nama foto di pinggir jalan kayak kenal. Tapi not bad sih ya editannya nih, udah mendekati gitu loh. Tapi keren nih cuy, perwibuan anjir. Kurang ajar di edit kayak begini, kacamata lagi. Hokage, Hokage. Ah, hampir yok subur gaming ke ngakakan yang hakiki. Cebok subur kebagian yang hakiki, mem perang gambar game ya subur gaming. Padahal kontennya random banget di sini ya, karena gue udah punya followers yang bener-bener suka sama personal gue. Jadi ya gue bakal bikin sering asupan ngakak, cebok subur itu bakal ada tiap minggu. Enjoy kalian ya. Dan untuk gaming tetap gue lanjutkan, tapi gue bakal campur aduk untuk gaming ya. Oke. Potret seorang cucu yang sangat bahagia ketika bersama kakek. Kakek panutan ini ya, kakek Sugiono. Kayak bangke emang ini. Sama-sama kayak kakeknya, itu bapaknya. Woi kakek ini. Intinya guys ya, semoga kita semakin dekat aja sih dengan adanya konten-konten kayak begini gitu loh ya. Jadi jangan ada perbaperan lagi gitu loh. Anak Free Fire kayak anak Mobile Legend, kayak anak COD, kayak anak PUBG, kayak anak haram, kayak bodo amat. Kalian enjoy, ketawa, udah gitu loh ya. Kalem ya, nggak usah berantem lah, nggak ada kubu-kubuan di sini ya, tetap jadi satu, oke? Like sebanyak-banyaknya ya. Tolak tawaran kerja di perusahaan ternama, pemuda ini mengaku ingin fokus menganggur. Kurang ajar, fokus menganggur dan akhirnya juga fokus menjomblo. Gilo ya, minggu tahu nih para jampas-jampas ini ya, pasti sedang rebahan sambil nonton gua, ada cemilan di samping ya. Yang agak tua sedikit ada kopi ya kan. Udah kebaca ya, jangan sampai aja nih ya ngetag gua di Instagram nonton gua sambil mandi. Gila lo ya, main gayung love lagi. Nggak tahu dah emak gua yang kayak begini yang beli apa dah. Kakek dan cucunya satu nama, satu burung, satu negara. Yang ini fucek boy, yang ini coba baik gitu ya kan? Setuju kalian? Oh no. Setuju lah, masa enggak pula kan? Ketika lu sudah terlalu di penjara dan muncul generasi berikutnya. Kurang ajar editannya nih, agak-agak perfect gitu ya. Tapi agak kelihatan sih sedikit di sini. Gak apa-apa lah, apresiat gua ya edit-edit yang bikin gua ngakak juga gitu loh. Gua ngakak, kalian-kalian ngakak juga kan. Alhamdulillah untung ada paketan izin sep Sita subur biawak anjir. Sita subur biawak. Muaris Sandi, oke, Ratu Biawak bentar lagi bikin tutorial make up itu ala Ratu Subur. Gigi lu kuning. Lu Sita subur ganti nama Subur Lucin. Woi, Subur Lucin gitu. Lucinta subur anjir. Ya udah, kasih love dulu ya. Editannya gua apresiat gitu loh. PT Anggur Merah Subur anjir, anggur. Orang tua diganti dengan orang subur, ya kan? Nih bang, enggak usah nanya lu di mana sekarang. Suara Yasin dan Talil anjir. Lu kira gua mati kayak bangke mengenang 40 hari wafatnya Subur bin Ubur.
lahir Mars 1720 wafat Mars 1712 1919, anjir udah lewat dong. Sol Asu, keluarga Sakinah Mawardah Warohmah, anjay. Ini apa, ada lumpia lagi anjir. Kurang ajar nih kakek Sugiono, ini nenek Sugiono, kakek Sugiono, ini anaknya Sugiono udah ini ya. Ini ngapain ada ini gitu pakai garpu kan? Hah? Lock dulu dong, apresiat gue kayak begini nih ya. Wah, mantap nih. Dua sisi dari seorang Ipu Luna. Terlihat kelam karena mesti tabah menjalani status jomblo akut. Terlihat berwarna karena berkewajiban menghibur subscriber. Ya, nanti pas gue nikah, asli gue kata-katain kalian-kalian satu-satu. Asli, gue kata-katain. Sampai gue bikin satu video buat kata-katain kalian doang. Oh no. Ingat itu ya. Kalau gak ada gimana bang? Ya, ya udah, santai, diam aja dulu. Ini yang tahu cuma yang nonton video ini doang nih, ya kan? Ekspresi wajah Bang Super ketika nahan berak. Ini apaan? Bukan nahan berak ini. Ini nahan berak yang ini nih. Yang ini apain ya? Melihat. Oh, ini melihat kelakuan para jampas-jampas, ya kan? Terus diketawain, terus ini nahan berak. Tuh yang bener. Ah, pelan-pelan. Sama si Opan gak tuh, anjir. Ekspresi lu ketika ketahuan Bang Lul gimana sih? Ini ngaku aja kalian-kalian yang nonton nih ya. Oh no. Ngaku udah, gak usah ditutup-tutupin gitu loh. Ini jadi apa lagi, boy? The Flash apa ada ini? Udah kayak orang utan aja. Aduh, segar pakai itu. Padahal, tapi ini kelakuan tiap pagi sih ya. Para cowok-cowok pasti kayak begitu juga. Ngaku aja kalian, gak usah ditutup-tutupin. Keren ya rambut kayak begini ya. Apakah gua harus rambut seperti ini juga? Komen di bawah ya. Iya, buat nutupin ini kan. Ini udah kayak bandara, boy, ya. Buat lo subscriber gua sini. Fucek. FOCK. Fucek. Ekspresi kebahagiaan subur lihat anak PUBG dan peripayan aku. Bener sekali ya. Tapi itu hanya dalam mimpi, ya kan? Gak mungkin akur ya. Subscriber gue yang Free Fire, subscriber gue yang PUBG, yang Mobile Legend, susah akur boy ya. Tapi Mobile Legend ini biasanya menengah sih ya, menengah. Yang barbar itu ya dua ini nih ya. Si ini anak PUBG, anak Free Fire, ya kan? Di tengah-tengahnya ini anak Mobile Legend kalem gitu loh ya. Free Fire sama PUBG ini enggak, oh berantem terus, perang terus ya. Gak ngerti lagi gue, makanya gue damaikan kadang-kadang. Tapi ada aja gitu loh ya, yang gak suka dihina gamenya. Padahal Free Fire gue roasting, terus PUBG-nya juga gue roasting gitu loh ya. Tetap aja ada yang baper gitu ya, padahal udah adil satu-satu gitu loh ya. Itu ciri-ciri bocil-bocil yang kurang asupan ngakak ya. Makanya tonton terus tiap hari Minggu, biar gak bodoh-bodoh banget lah. Jangan mau dibodohi game ya kan, udah kayak menuhankan game. Dikit-dikit baper, dasar bocil-bocil baperan ya kan. Skip! Ya, bukan deril sarak subur itu, bukan. Itu karena konten gua nyangkut di beranda dia doang. Tahu gua, cuma bisa doain aja bang. Semoga sehat selalu ya bang, biar kami bisa terhibur dengan canda tawa dari lo. Widih, gua demen kayak begini nih ya. Ini deril sarak subur ya, apalagi udah ke Facebook sini kan ngirim kayak beginian. Ini yang deril sarak subur ya, karena di sini terfilter. Ekspresi lu ketika kesetrum listrik. Ini biadab banget sih menurut gue anjir. Pamepes APP dong. Mirip kayak Igor ya, Igor yang si Fingerstyle itu loh. Cinta ditolak, santet bertindak. Enggak, jangan boy. Ini udah bahaya nih Kalimantan ini ya. Apalagi The King of Santet di sini ya. Sebelum jadi YouTuber ternyata dia dulu pernah jadi security WC umum. Profesi asli sipur-supur. Gak boleh menghina pekerjaan orang ya guys ya. Sama aja sih, mau pekerjaan satpam kayak security kayak apa kayak gitu kan, mau pentol kayak itu, tetap mencari nafkah gitu loh ya. Jadi jangan sesekali kalian menghina pekerjaan orang ya. Itu aja sih pesan gue ke kalian. Oke, kalau enggak gue pentung pakai nih, huh? Nih pakai gayung ya. Macam kalian. Ekspresi YouTuber kalau lagi minim ide pas mau bikin konten. Betul sekali, apalagi PUBG gue ya. PUBG gue ini susah boy, karena apa? Karena gue harus nyari squad random. Itu dia. Tarik nafas, hembus nafas. Jadi monyet dong, bayi monyet gue bangke.
subur bagaian aja, jangan baperan. Maksudnya bercandaan aja, jangan baperan. Ya, siapa yang baper? Gak ada perbaperan. Kita di sini gak boleh baper ya. Yang baper itu siapa? Penonton, penonton bocil-bocil itu biasanya ya. Dihina sedikit gamenya, baper ya. Kayak bayi, bayi-bayi ini. Jadi apa nih namanya nih? Aduh, Albert Einstein ya. Jadi ganti subur Einstein. Wah, mantep nih. Presiden ngakak warga subur. Insinyur Rahman Sakni. Anjir, SPG. SPG rokok dong. Ngakak, anjir, anjir. Iya dah, suka-suka lu lah. Wah, trio subur, anjir. Ini nih, gua demen kayak begini nih ya. Ini Barry Allen gitu kan. Ini Superman-nya yang subur. Yang ini kakek Sugiono. Yang ini The Place-nya subur, anjir, anjir. Ada aja dah Mister Subur. Ini siapa sih? Adam ya? Adam ya? Adam di Free Fire ya? Ya gak sih? Lupa gua. Kayak gini nih, gak ada otak emang. Di saat AWM-ku menembak, disitulah jiwa bergejolak top global scar. Bukan bapak gue. Huh? Ini Reinhardt Boy. Ngeditnya ini gila. Udah gak usah terima kasih. Aplikasi apa sih kayak beginian anjir? Keluarga bahagia. Maksa banget motongnya nih. Cuttingnya gak apa-apa ya. Pelan-pelan boy. Eh, cewek ini. Okta Devi. Tuh, cewek tuh. Pucek, cantiknya Bang Subur ya. Anjir, udah. Kalau jadi bencong gue cantik juga ya. Anjay, jangan dah, jangan jadi bencong bang. Oke. Kurang ajar editan subscriber gue ini udah paling gila. Tante Subur. Cebok Subur ekstra kering. Sentan, Presiden Rebahan Republik Indonesia. Betul sekali ya, penting boy rebahan itu ya, rebahan sambil nonton gue itu penting ya, karena itu akan menambah energi kalian, oke? Okay? Oke, okay, Subur Gaming Bacot Nasional. Subur Gaming Bacot Nasional. Wah, gini nih ya, muka asli si Thor itu ya. Begini nih, lupa gue namanya siapa, Chris Hemsworth. Ya itulah pokoknya. So guys, sudah habis ya, apapun itu ya, semoga terhibur terus dengan konten-konten gue. Dan intinya ya guys ya, yang gak kebaca, yang gak gue react ya, mungkin agak-agak kurang lucu ataupun gak lihat ya. Jadi apapun itu gue apresiat sama kalian yang udah bikin editan kayak beginian ya, yang lucu-lucuan dengan kreativitas luar biasa, editan seadanya. Gue apresiat tuh kayak begitu tuh ya. Ya nanti bakal gue post lagi foto mungkin, atau kita perang gambar. Kita lihat aja nanti. Stay tune terus di Facebook Subur Gaming ya. Di follow aja dan nyalakan notifikasinya, dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya apabila kalian suka dengan video-video gue, karena setiap 2 hari sekali bakal ada video baru. Oke, okay? Thanks for watching and see you on next video. Cabut dulu, bye-bye.